Ada tindakan kejahatan, kemudian tindakan pelecehan seksual atau tindakan lain berupa tindakannya tidak menyenangkan untuk penumpang lain, memang sesuai SOP driver dapat menurunkan secara paksa pelaku tersebut, bahkan melaporkan ke pihak yang berwajib. Untuk kejadiannya dari bawah menuju ke Batu Raden. Jadi diturunkan di halte SMP PGRI. Kalau dilihat dari rekaman memang seharusnya kalau nggak sengaja ya ngapain si pelaku berdiri karena memang sedang duduk.